Sanguloro Channel mempersembahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bos-bosku semuanya, teman-temanku semua, salam jumpa lagi dengan Sanguloro Channel bersama Mas Warsito. Dan kali ini Mas Warsito mau mempersembahkan sebuah konten nuansa Jawa. Bowo. Nah, biasa lagi, berapa kali saya sudah ngupload bowo, insya Allah nanti kalau memang banyak peminatnya, banyak penontonnya, opo ya viewersnya banyak, nah, nanti saya teruskan bowo, dan gending-gending Jawa insya Allah, tergantung nanti gimana perkembangannya, jangan lupa komennya ya. Nah, dilanjut apa enggak usah gitu aja. Gitu. Ya, kali ini kita mau mempersembahkan sebuah bowo-nya pangkur Taman Sari. Tadi pangkur Taman Sari. Ini untuk lagu, bukan untuk gending. Kalau yang kemarin itu untuk lagu, untuk gending. Kemarin itu yang Rotido ya, ini pangkur Taman Sari. Ini untuk lagu. Bisa lagu campur sari, bisa lagu untuk kerawitan, tapi jenisnya nanti jatuhnya ke lagu. Apa ya jatuh gawahnya itu tibone iki lho. Kalau Jawa bilang kan tibone. Masuk jatuhnya. Selanjutnya adalah ke campur sari. Lagunya juga Taman Sari nanti. Ini bawahnya pangkur, arahnya belok 6. Oke. Untuk teman-teman semoga bisa dipelajari, terutama untuk teman-teman pemula yang masih ingin mempelajari seni kesenian Jawa. Kesenian Jawa yang ternyata di luhung bisa menghibur orang, bisa menyenangkan orang lain. Apalagi kalau suaranya bagus, suaranya bisa menarik hati, menyejukkan hati. Soalnya suara itu, ada yang suara itu menyejukkan hati, tapi ada yang suara itu malah di hati itu tidak tenang juga ada. Jadi suara itu dari mana keluarnya, rasanya di hati itu tidak sama. Makanya kalau orang itu suara bagus, suaranya kok enak, empuk itu, yang mendengarkan juga enak, merasa tenang, merasa terhibur begitu. Tapi kalau suaranya keras, kasar, geruak dan sebagainya, yang mendengarkan juga tidak terasa nyaman begitu. Makanya kalau suaranya enak, insya Allah bisa menghibur teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Sebuah bowo Taman Sari, Larat Belok 6. Untuk teman-teman yang belajar, semoga sukses dan bisa mempelajari. Dan jangan lupa cara belajarnya yang kemarin sudah saya kasih tahu caranya gimana, supaya cepat bisa. Ya, khususnya terutama harus diulang-ulang. Semakin banyak mengulangnya, semakin cepat bisanya. Oke, seperti apa bowo Taman Sari dari Mas Warsito, simak sampai habis. Oke, terima kasih. Gumlar engkang sekar ngambar ngebai Taman Sari. Hamameh prono satu karyola jaring driyo peksi ngoce ngeng ni
suasana. Indah